Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera buat semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan coba materi ke-6 ini topiknya membuat teks dan partikel. Ya. Dengan objeknya plane dengan kubus atau cube, kemudian dengan teks. Ya. Oke, silakan dibuka ininya. Oke ya, udah sampai sini. Oke, ini saya push. Eh, tapi saya ini dulu. Saya masukin dulu ininya biar keluar teks saya. Ini saya hapus X, delete ya, dah. Hapus ya, ada tanda X tuh. Last, delete, dah. Kemudian kita gunakan ini add bisa begini, ya. Nah, mana tadi? Kita gunakan add bisa ya, add, ya. X, dah. Klik teks. Nah, muncul teks. Sampai di sini, kita berdirikan teks itu. Kita gunakan rotasi yang ini nih. Ya, rotasi. R, kalau enggak kita pencet aja R. Kemudian kita angkat apa sejajarkan dengan sumbu X. Nah, ini. Ya kan? Kemudian kita ketik 90 derajat. Ah, itu. Enter apa klik aja dah. Udah. Sudah, Pak. Udah ya? Udah. Udah, Pak. Kemudian kita mau ganti teks ini dengan kita tekan tab atau kita edit mode. Ya. Edit mode. Ah. Ya. Edit mode. Ganti Blender atau ganti nama Anda terserah. Saya ganti Blender. Wah. Blender. Dah. Udah, Pak. Iya. Blender ya. Maaf Pak, rename-nya di mana Pak? Ah, pakai tab, pakai edit mode. Edit mode nih. Atau oh, pakai iya, Pak. Di tab aja, di tab boleh, tab. Oke, tab, tab itu, tab. Udah. Saya jadi lamur. Lama-lama main komputer jadi lamur. Belum, di sini? Ya, sudah Pak. Sudah, oke. Okay. Kita kembali ke tab-nya tuh. Ah, dia tab lagi kan? Enggak. Tab lagi itu kan? Ya. Ya, kalau di tab lagi dia enggak terpilih, artinya objek mode aja dalam objek nom. Oke. Okay. Kemudian kita pilih ini. Yang properties huruf A ini. Belum? Sudah, Pak. Pilih. Belum, Pak. Nah, pilih yang A nih. Yang ada A. Nah, itu properties daripada teks ini. Ya. Oke. Okay. Kita bisa gunakan apa? Ini geometri ini nih. Tuh geometri. Kita gunakan satu-satu. Nanti silakan Anda apa manuver-manuver boleh modifikasi, tapi saya gunakan di saya dulu. Extrude. Kita gunakan extrude ya tambah nih. Wah, ah gitu. Kita kanan secukupnya aja nih extrude-nya. Atau 0,1 aja apa? 0,01 udah boleh.
Oh, eh, kecilan ya? 0,5 deh. Ah, 0,05. Saya bikin 0,05 extrude-nya. Udah. Sampai sini udah? Bentar, Pak. Sebentar. Belum, Pak. Oh, belum. Ada masalah? Blender. Pak. Sudah. Oke. Kalau sudah kita ini kita bikin modifikasi dikit ini. Kita gunakan pakai apa namanya? Shift D. Tanda shift tekan ini shift kemudian D. Oh tuh, kayak gitu tuh. Ah gitu. Nah, ya paham ya? Shift D, tapi tarik dikit aja. Tadi dikit, oh gitu. Oke, salah. Ya, kayak gitu. Jadi dua ini. Ada dua ya. Dua teks tuh yang dempet. Udah? Pak, punya aku nggak mau ini. Apa extrude-nya malah 5 terus pas diketik yang lain nggak bisa Pak. Masa 0.05? Iya. Berapa? Tapi masih aja. Masih kayak awal juga gitu. Uh-uh. Extrude-nya nggak bisa jadi Pak. Nggak bisa geser. Nggak bisa geser extrude-nya. Bisa Pak, bisa. Udah kan? Udah. Oke. Okay. Lanjut. Udah belum? Udah, Pak. Udah. Oke, kita melihat ini gimana bentuknya tuh. Kayak gitu bentuknya. Ya. Kemudian ini kita kasih apa? Kita kasih warna lah. Ya. Pakai apa? Pakai shading. Oh. Pakai shading nih. Shading, ya, klik shading ya. Klik shading, kemudian kita buat new. Sampai sini enggak? Ah. Pak bentar, Pak, lag. Lag ya? Iya, Pak. Iya. Oke, shading dulu. Saya kontrol Z dulu nih. Sampai sini? Udah. Kita lanjut ya. New. Kemudian yang ininya kita propertisnya kita gini. Kita mainkan warnanya apa gitu. Ya, kita cari warnanya. Warnanya saya bikin warna apa nih? Pink. Oh, pink ini. Yang di depannya
Ini warna depan ya, yang satu di material pertama nih. Mau bikin aja apa? Biru ya. Biru, saya bikin biru. Kemudian ininya saya ganti nih. Apa nih? Metalik. Oh. Klik metalik. Kemudian spekulernya kecilin. Gede dikit. Roughness-nya kecilin. Lalu gitu aja lah. Ini yang ini ya. Ya, itu yang material pertama. Yang di belakangnya kita tambah lagi. Udah, sampai sini udah nih? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Belum. Ya, sekarang ini ya material berikutnya. Material satu lagi. Oh. Tadi material satu ya? Iya, Pak. Saya pilih yang keduanya, tes yang kedua. Padukan warnanya apa nih? Apa? Warna silakan manuver aja warna sendiri. Kemudian ini saya bikin metalnya besar. Warnanya sih kecil. Udah ya? Material kedua saya kok nggak jalan? Udah coba. Op. Waduh. Sudah, Pak. Ada warnanya, Pak. Ada warnanya? Ada. Oke. Udah dilihat, kemudian dicoba ininya dilihat di rendernya. Wah, kayak gini. Wah, kelihatan warna saya. Di warna mana berapa? Udah dicoba, dilihat render image. Baik, di mana Pak render image? Ini sebelah kiri atas ini image juga bisa. Wah, kelihatan warna saya itu ya. Wah. Wah, kayak gini. Kayak gambar bodrek atau blender. Oke, berikutnya lanjut. Render image ya, Pak? Iya, render image. Render image.
Ah, ini kan lightingnya dari belakang nih, nggak dari depan. Nanti kita coba perbaiki lightingnya. Ya, halo. Ya, Pak. Kita kembali ke layout. Kita kasih penjayaan ya, sip A mana? Coba kasih lightingnya pakai spot. Oh, pakai area lah. Oh, pakai area. Sip A. Ya. Lightingnya pakai spot area nih. Kemudian di rotasi. Nah, ini spot ini. Ini spot. Spot ini powernya kita kasih ini nih. 500 watt. Bahwa ini di sebelah kanannya. 500 watt. Bahwa biar kelihatan terang. Kelihatan ya? 500. Udah belum? Coba lagi lihat tuh. Render lagi. Wah, terang kan? Halo. Bentar, Pak. Sebentar. Terang belum? Tadi 500 watt di mana, Pak? Wah, di kirinya. Sini nih. Kan ini ada, tadi udah pakai sip A ya? Sip A itu kan ini lightingnya pakai area. Iya enggak? Ya? Iya, Pak. Pakai area ini. Nah, ini kan udah muncul ininya nih. Tuh. Ya kan? Muncul ini arahkan ke sini. Kemudian ini akan muncul sini sebelah kanan dia. Area oh, ini. Iya. Kasih 500 watt powernya. Warna mau usah. Mau pakai warna apa nih? Mau usah lah. Cuma ngaco dia. Ya. 500 watt. Udah. Udah, Pak. Nah, coba dilihat. Berbeda nggak? Berbeda, Pak. Ya. Ya, oke, terang ya. Kalau tadi kan gelap. Ya. Nah, spot ini bisa kita tambah lagi sebelah kiri nih, sebelah kanan. Tadi sebelah kiri, sebelah kanan kita coba lagi nih. Sip A, tambah lagi nih lightingnya area sebelah kanan. Wow. R. X. 60. Wah, enggak. Nah, pakai kalau mau gampang ini aja pakai ini nih. Oh. Arahkan nih. Kemudian bawa ke sini nih. Ya. Udah? Sebentar, Pak. Ah, kasih lagi 500 watt. Powernya. Jangan lupa. Ya. Nah, kan Anda, Bro, ada perubahan lagi nggak nih? Di render lagi coba. Wah. Bos, bersih kan? Ya. Oke. Ini udah
Kelihatan bersih ini. Mana yang lain? Ya, jadi perlu efek pencahayaannya yang bagus ya. Tinggal di wah, ini kedekatan. Saya terlalu dekat. Ya, bisa diatur ya. Spotnya nih. Oke. Ya, ini bentuk punya saya hasilnya. Text Blender. Kemudian kita kasih, udah sampai sini udah belum? Udah belum nih? Pak, saya background-nya masih polos gitu, Pak. Belum merah kayak Bapak. Yang tadi itu, yang tadi. Yang tadi itu belakang tadi. Gini, apa kita mau kasih background yang lain? Cerah. Kita gunakan apa? Kita gunakan plain, bisa plain, ya. Sip. A. Gunakan ini plain. Plain. Atau kita bisa gunakan juga ini plan R, kita rotasi ini RX 90. Wah. Gitu ya. Kita bawa dia ke belakang. Agak dikit. Ya. Lebarin skalanya. Oke. Udah belum? Bentar, Pak. Sebelum kasih warna, kasih warna lagi nih. Coba. Bus, nah, kayak gini dia. Belum dikasih warna nih. Membayang dia ya. Karena tadi disorotnya jauh dikit. Oh, ini tempat ininya nih. Tempat kamera sudah error. Udah warnanya udah? Sudah, Pak, sudah. Dah, ya. Ya, sekarang tergantung nah apa mengatur dari saya bikin kameranya saya atur di sini nih. Lokasinya gimana nih? Ah, bisa diatur sini. Rotasi ya. Ini nih. Oke. Dimunculin ini aja. Munculin apanya? N. Pakai N. Atau ya. Skalanya bisa diperbesar. Bisa dilurusin ini ya. Ya.
Gitu. Dah. Kemudian saya ini lagi. Saya render lagi nih. Tuh. Blender saya tuh gitu. Dah. Bisa yang lain? Oh, cahayanya terlampau ini banget. Terlampau besar banget cahayanya. Untuk mengatengahkan yang supaya ini, supaya ada kesulitan lihat ininya. Ya, apa kameranya diatur di sini nih. Menggunakan N. Ini N. Tuh. Tekan N aja. Ya. Kemudian taruh posisinya nih. Ubah lokasi-lokasinya nih. Bayang lihat apa simetris atau apa di depan gitu ya. Ada yang ini? Oh, siapa itu? Oke. Okay. Jadi putih dia apa warna biru tadi? Apa warna putih? Dah. Kalau udah disimpan jangan lupa. Ya. Jadi untuk mendapatkan ini supaya di tengah dia tadi kulit N-nya. Apa? Tapi dalam waktu shading ya. Halo, udah? Pas lagi kameranya. Sini nggak kelihatan ini ya. Warna saya. Udah berubah apa warnanya? Oh, tadi hilang mic saya. Dah. Dah. Nah, itu. Ya. Ya percaya terlalu kuat nih, kecilin lagi cahayanya nih. Lightingnya kuat, ah? Iya pak. Kalau kuat itu lightingnya paling apa? Pakai ini aja nih. 300 lah. Oh enggak dijauhin bisa, dijauhin tambah jauhin. Iya. Wah. Tampo menyatu banget sini ya. Sini yang kurang. Tengah-tengahnya. Tampo deket kali tadi.
Dah. Wah, ini agak adem dikit tapi ini masih terlampau tebal penjahayanya. Ya. Ah, jadi ini. Ini berapa ini? Jauhin lagi ya. Sebentar, Pak. Masih ngatur kamera ini. Hah? Saya sudah, Pak. Sudah bagus. Ngatur kameranya susah. Hah? Kameranya, Pak. Kamera di sini nih, Pak. Pakai ini aja nih, pakai N. Munculin N, huruf N pada saat sini. Muncul, nah ini kan muncul ini nih. Nah, atur aja lokasinya. Ya enggak. Mau di mana lokasinya nih? Tuh. Saya lihat. Ah, saya bisa-bisa nih tuh. Ini kan kamera nih. Ya, Z. Oh. Wah, kelihatan apa itu? Ah, nih. Belum. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kira-kira gitu. Di render lagi, tuh. Mantap ya. Oke, sudah ini. Sudah kita lanjut nih yang mode yang satu lagi. Saya ada nggak waktu ini? Halo? Iya, Pak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Kalau saya sudah, Pak. Nah, yang satu lagi nih. Partikel tadi. Kita simpan dulu. Oke. Simpan, save. Apa tadi ini? Teks. Blender. Ya, simpan. Nanti kita akan coba lagi nanti ini buat dulu sini nanti kita menganimasikan. Kapan-kapan kita lakukan animasi untuk teksnya. Yang penting bisa buat dulu teks seperti apa. Oke, yang ke berikut ini. Halo. Ya, halo, Pak. New. Nah, kita new lagi. Kita lanjutkan, udah belum sampai sini? Sudah, Pak. Sampai sini ya, kita tambah plane, shape A, mesh, plane, udah. Nah, kemudian diperbesar skala. Kemudian kita tarik ke atas. Move ke atas. Dah. Kayak gini nih. Dah. Belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Kita coba sekarang gunakan ini. Klik ini nih. Partikel. Ada bertiga. Plan. Nah, klik plusnya. Partikel. Udah.
Yang ini nih. Sudah belum? Halo? Ya udah, Pak. Sudah, Pak. Nah. Bentar, Pak. Benar saya not responding. Oh, bendernya not spend responding. Kemudian, coba deh kita gunakan ini. Play. Oh, oke gitu. Paham ya? Bentar, bentar. Oh iya, oke. Partikel. Udah sampai sini? Udah, Pak. Yang lain belum? Oh iya, Pak. Ya, kamu cepat. Belum, Pak. Yang lain belum. Maaf. Ya. Gimana yang lain? Belum, Pak. Udah. Sudah, Pak. Ya, belum, Pak. Tadi itu mencet yang mana, Pak? Apanya? Yang kayak hujan-hujan gitu. Hujan-hujan itu ini, apa? Pakai ini. Nih. Partikel. Ya. Kemudian muncul ini. Klik plus. Klik plus. Ya. Ya, ya, Pak. Dah. Bisa muncul? Sudah, Pak. Ini jumlahnya bisa banyak, diperbanyak di ini emisinya. Nggak ada yang bola-bolanya itu. Nggak ada ininya? Iya. Nggak ada muncul ini? Ini muncul nggak? Partikel ini? Muncul. Partikelnya muncul. Diklik ini. Emitter ini muncul nggak nih? Iya, sudah, Pak. Udah muncul partikelnya? Udah bisa? Tekan play aja. Udah. Oh, iya. Tapi plan-nya jadi transparan, masa Pak? Ah? Plan-nya jadi transparan, nggak warna abu-abu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan ini, dipencet ini ya nih. Apanya tadi? Transparan gini. Gitu. Iya. Iya, mungkin soal ini kepencet solid. Pakai solid tuh. Pakai solid. Ya, tuh. Nah, juga bisa gitu tuh. Nah, maksud saya ditambah lagi nih. Kalau udah ditambah. Ditambah lagi di sini. Apa namanya? Plan-nya nih. Shift A lagi. Wah. Kemudian buat lantainya. Enggak.
supaya enggak ini. Supaya enggak jatuh dia awalnya tuh. Ah ini yang ini dikasih collision. Ini dikasih collision nih. Collision. Collision mana collision? Ah ini tuh. Di menu mana Pak? Di menu ini bulat yang bulat nih di bawah tanpa bank apa? Tang pas. Oh iya Pak. Coba aja. Mantul Pak. Ya bisa mantul. Bisa nggak mantul nih? Pakai kill, partikelnya kill. Wah. Oh iya, mantul tuh. Di kill partikelnya. Collision, field of observation. Dah. Belum Pak, yang killnya Pak. Ini yang di bawahnya ada kill, dia di bawah collision itu kill. Dah. Kalau udah silakan diberi di apa diwarnakan gitu. Ya, kita masih efek-efek pewarnaannya aja gimana dulu. Dikasih warna. Ya, new shading lagi ya. Materialnya apa? Udah belum? Partikelnya nggak bisa dikasih warna. Terus ada kasih warna itu. Partikelnya apa? Kalau hujannya nggak bisa dikasih warna, Pak. Hah? Itu apa? Partikelnya. Ini velocity-nya. Masnya, beratnya, teksturnya, nggak ada. Bisa dikasih apa?
jadi gelap gini. Ini ukurannya bisa dikecilin juga ya. Ah, materi yang ini. Color material. Tadi kan gede ini bisa kecilin. Display-nya bisa circle. Tuh. Bisa circle. Velocity, draw color pakai warna nih. Warna ada tuh. Pakai ini. Draw color. Oh, warna ya? Oh, bisa. Gimana itu? Sini nih. Color nih, display. Menu, masih menu partikel ya, Pak? Kalau ini nggak pakai warna. Kalau color pakai material, ya kayak material. Sesuaikan materialnya nanti. Kalau ini pakai velocity, merah gitu. Ini pakai akselerasi. Maaf Pak, pelan-pelan Pak. Ah? Saya kurang nyimak Pak. Apanya nyimak? Yang apa sih yang warnain ininya Pak? Warnain. Ini warnanya di sini nih. Pakai. Kan paling ini properties di bawah nih banyak nih. Ya. Oh iya Pak. Viewport display. Viewport display. Oh iya Pak. Dah. Ini bisa nih materialnya, iya, materialnya bisa diubah nih material satu. Ya, ini warnanya nih. Tapi yang warna ininya, yang partikel yang digambarnya nggak malah nggak keluar. Udah. Saya? Belum, Pak. Belum bisa? Belum. Mana yang belum bisa? Yang diwarna, Pak. Bulat-bulat itu, Pak. Hah? Viewport-nya display ini. Kemudian ada viewport display. Iya. Terus kita pakai circle. Cross mana? Cross. Ini pakai poin aja, aduh. Yang agak gede dikit. Kemudian ini ada color. Material dia ini putih. Iya. Yeah. Velocity merah. Oh, velocity. Akselerasi dia pakai abu-abu apa? Hijau. Udah belum? Sudah, Pak. Hah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Pak, sudah. Wah, hujannya jadi. Hah? Enggak, Pak. Jadi tanda X saya gitu ya, Pak? Pelangi, Pak. Tanda plus, ah? Iya, plus. Benar deh. Itu cross itu. Nah, kalau pakai material render ini lain. Poin lain lagi. Kenapa nggak berwarna ya? Kalau pakai cross hasilnya tanda plus. Iya, Pak. Poin ini. Ya.
Poinnya lah. Sudah. Ada besar kan jumlahnya banyak, skalanya bisa gede. Tadi saya besarin mana tadi ini? Ya. Udah bisa ya? Ya Pak. Oke, jangan lupa. Saya cukup sekian dulu. Ini udah setengah. Udah setengah tiga ya? Iya Pak. Jangan lupa di save ya. Mana sih? Oke, saat Abdullah Farhan udah kelihatannya. Aulia. Oh, Abdul, lu muncul dua kali nih. Satu, dua, tiga, kelamaan. Ya, kelamaan. Satu, dua, tiga. Udah. Oke, makasih ya. Cacau ya, cukup. Terima kasih. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Ya. Itu ada yang izin mau sholat duhur dulu, kenapa baru sholat duhur? Hah? Pada mau izin. Pak, si Krisna koneksinya lagi bermasalah Pak tadi Pak. Iya. Iya Pak. Jadi di keluar masuk Pak. Udah absen kan? Oh, udah absen. Maksudnya udah absen kan? Makasih Bapak. Iya. Pak, saya minta rekordannya Pak. Hah? Iya Pak, rekordannya Pak, boleh Pak? Oke, saya taruh di YouTube ya, boleh nggak? Oke Pak, di ya. YouTube-nya Bapak. Oke, Pak, ya. Saya minta rekordan itu Pak, yang awal-awal pertama Pak. Oh, boleh, yang bikin, boleh, saya taruh di YouTube. Yang ya. Bikin bangku Pak. Oke, yuk. Cukup ya. Ya Pak. Ya, Pak. Oke, Pak, itu sama saya juga Pak, masalah koneksi tadi Pak. Iya. Oke. Yuk. Yo. Assalamualaikum. Yo. Waalaikumsalam.